Kalau Willy, 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 Willy. Stop, stop. Blok bangkong namanya. Terus awal ini satu. Lagi bahagia cek. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Renata Putri. Nah kali ini aku lagi mau bikin video. Videonya tuh sangat akan sangat bagus dan bermanfaat gitu buat kalian-kalian yang ingin pelukan, buat kalian-kalian yang nggak tahu gitu cara meluk cewek yang enak. Dan aku nggak bisa kan kalau pelukan sendiri, makanya aku sekarang menghadirkan seseorang yang sangat fenomenal. Mari kita panggil siapa dia. Ayo Upi Sabrina. Apaan sih kok gitu gitu sih kayak pelancong. Tapi ini pelancong. Untuk orang yang udah menikah ya. Enggak, pacaran juga boleh. Boleh kalau menganut budaya barat-baratan. Enggak gitu. Boleh, formalitasnya sih enggak boleh ya. Kita enggak mencontohkan yang seperti itu tapi ya. Tapi ya, kita mau ngasih tahu cara meluk cewek tuh yang enak tuh gimana. Cewek tuh enaknya tuh diapain, dienakin. Ngenakin cewek tuh gimana gitu. Kadang ada kesel sama cowok yang gak bisa ngenakin cewek. Oke guys, jadi sebelum kalian lanjut video ini, aku minta kalian buat like dulu videonya. Terus komen di bawah bila kalian pengen aku bikin video apa sama Bobby. Dan jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke, pelukan yang pertama dimulai. Yaudah, kita taruh aja di sini ya. Cewek dulu, dari cewek dulu ntar cowok. Kita ya coba. Yaudah. Cewek dulu, coba berarti kan. Nanti A yang ke aku gitu. Iya. Oke. Nomor satu. Nomor satu. Aku pul ke A. Ya. Itu nggak kelihatan loh, jadi harus di sini, di sini nanti. Nah. Ini nggak potong kepalanya. Satu, dua, tiga. Ah, ini berarti diam ya. Ini aku agak jinjit sedikit loh guys. Oh, ini nomor satu. Ini ini namanya apa? Peluk apa itu? Peluk. Peluk. Nomor satu. Nomor satu. Oh, di situ kepalanya ya? Iya. Nomor dua. Cuman apa ya? Mendekat apa ya? Mendekat nempelin hati. Aja biar menemukan suatu kenyamanan. Oh. Gitu. Itu nomor satu. Ini dikituin ya. Disenderin. Iya, disenderin. Pelukan nomor 2. Itu biasanya mood bagaimana kan sama moodnya harus dijelasinnya guys. Kalau yang sedih, kalau yang sedih. Oh, semi-semi sedih apa sedih? Semi-semi sedih. Butuh kenyamanan. Oh, agak melandoi juga ya. Iya. Akhirnya tuh kita harus sambil duduk aja. A few moments later. Oke, pelukan nomor 2. Biasanya cewek ke cowok kayak gini nih. Gimana? Duduk aja. Iya. Ini kalau lagi duduk ya, jadi ini diginiin. Oh, ini ke atas. Iya. Itu pas moodnya lagi apa berarti? Lagi manja. Oh, lagi manja. Pengen apa biasanya? Pengen jajan. Ini aja. Jajan. Mau jajan. Jajan apa? Jajan itu ya. Jajan apa? Itu jajan tuh cimol. Jajan cimol. Ya, ntar dibeliin sama gerobaknya ya. Ntar dagangin juga ya. Boleh? Nah, aja jadi tukang dagang. Nah. Oh itu. Oke. Okay. Itu yang kedua. Ketiga. Pulang kan yang ketiga. Gimana tuh? Biasa aja sini sini. Oh. Aanya. Berdiri mah. Coba baca. Di sini. Baca. Di sini. Lukan yang ketiga. Aanya perlu kening juga dong. Oh, perlu juga. Iya. Gini. Gitu. Ini lagi mood. Lagi kangen. Oh. Lama enggak jumpa gitu. Ini mah dikit. Nah. Ini sudah pelukan tuh dibolehkan enggak sih? Enggak boleh justru. Enggak boleh. Takutnya dia menghujat, makanya ini kan budaya barat. Nah, yang nonton kan juga banyak anak-anak. Enggak apa-apa, pelukan itu suatu kenyamanan gitu. Tapi jangan ini anggap. Jangan berlanjut, yang penting pelukan aja. Iya, kamu enggak jumpa. Jangan kok yang kayak gitu, ini mah pelukan aja, ngasih kenyamanan gitu. Oke, yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, gimana lagi? Gimana lagi, coba. Gimana lagi? Kalau kepotong, gak apa-apa. Oh, nah itu tuh. Itu apa? Ini apa nih? Ini biasanya? Minta apa? Minta jatah.
minta ini, minta uang, minta uang. Gak ada, misalnya. Terus gimana jawabnya? Ada dong, sini aja kepotong. Ada? Ada. Oh, berarti dia dibawa di perut ya? Udah udah. Jadi udah. Itu nomor 4 ya. Masih ada loh. Masih yang ke sini. Oh iya, sini. Gini. Cewek kan ke atas tuh, yang kayak gitu. Itu yang ke-6. Guys. Terus? Apa? Itu ya. Apaan sih, ah? Daniel. Udah, itu berarti itu untuk yang cewek ada 6 ya. Kurang lebih kan? Dirangkai enggak? Ada, kalau gini ngaleng ya namanya ya, kalau satu ya. Coba A ke belakang. Ini mewakili dong. Kalau di mobil. Abis sama dia di motor. Di motor. Kalau di motor. Oh, ini belok juga ya. Nah, itu aku yang ke 6. Ya. Nih, keren dong guys, kita lagi kayak gini. Kalau wili. Stop. Aduh, nempel loh ini. Sesak. Itu satu di motor nih. Ada lagi dong di motor kayak gini. Ada yang kayak gini orang di motor loh, tapi aku enggak suka. Enak lah buat jadi cowok kayak gitu. Nah, itu. Terus gimana lagi? Ada. Yang ke bawah. Yang dua-duanya di atas juga kan. Kan gitu ada di belakang. Itu tablok bangkong. Tablok bangkong namanya. Terus abis itu disalto. Satu. Nah, itu macam-macam apa sih? Iya. Macam-macam pelukan cewek ke cowok. Ya udah, ke cewek. Sama, itu udah dibawa habis soalnya sama dia. Jadi sama-sama aja tadi mau yang ke belakang. Nanti diomongin yang paling nyaman digimanain apa, nyaman digimanain gitu. Oh, di bawah lagi. Mana sini? Misalkan ya. Teng. Kenapa sih? Kenapa? Tetangga sebelah rumah nyuruh main terus. Terus kenapa? Itu yang janda. Nyuruh main ke rumah terus. Apaan sih? Terus mau mau om. Oke, pelukan yang pertamanya cukup mencengangkan aku ya, Bobby itu ya. Satu. Dua pelukan aja udah jadi deh, Mas. Satu. Yang kedua gimana? Nyaman banget sih. Kok aja aku sih bikin cewek nyaman? Pokoknya pakai hati gitu. Terus? Itu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga gimana? Di bawah dua-duanya tangannya di bawah. Gimana? Di bawah. Di sana. Terus gimana? Kenapa? Itu ya. Kalau lebih udah yuk. Bobby itu, huh? Guys, Bobby itu saking diresapi, dihayatinya tuh jadi otaknya tuh kemana-mana. Ya, sabar sayang, kita ini sebentar lagi nikah ya. Jangan gimana-gimana. Doain ya. Oke, pelukan yang selanjutnya. Udah gitu doang, dari depan tinggal dari belakang, paling dari belakang mah satu aja. Soalnya kita kan gak naik motor kan. Dari belakang paling kayak gini nih, biasanya sebelah kayak gini. Nah, diginin aja biasanya. Siapa ini? Kalau nggak gini. Jadi itu kalau misalnya sebenarnya kita lagi berantem. Iya. Berantem aku tuh mantatin Bobby. Oh, iya. Maafin. Kok tuh gitu terus orangnya? Gak suka kayak gitu. Mainnya sama jaga terus. Gitu. Enak tuh. Iya gitu. Ya udah guys, itu sebenarnya jangan dicontohin sama yang belum ini, takutnya kan menjadi sesuatu hal yang dapat menyebabkan. Enggak, aku nih sebagai cewek yang ya pelukan biasa aja gitu menurut aku. Ya enggak boleh dibikin bias, kan enggak boleh. Ya menurut aku biasa karena jangan bias. Entar neng pelukan semua cowok sama siapa itu biasa gitu. Enggak. Hah? Enggak boleh. Enggak, kalau aku punya sama pacar gitu, biasa aja karena
kan pacaran belum. Itu pengen tenang gitu, jadi kayak pelukan itu jadi nambah ketenangan. Nah, yang penting pelukan aja, jangan campur-campur yang lainnya. Iya, tapi lebih elegan lagi itu kan kita memperlihatkan kayak gitu ya, lebih elegan lagi kalau misalkan ketemu. Yang penting jajan, makan bareng, kalau ada masalah bantu nyelesain masalah gitu. Gitu aja sama pacar. Enggak, aku bukan enak menurut aku. Nah, iya enak menurut yang gini-gini juga enak, tapi kan mereka enggak. Lebih. Ya kayak gitu-gitu juga ujung-ujungnya pelukan, kok pelukan apa enggak? Iya, tapi frekuensinya untuk mereka kan mungkin lebih sedikit, enggak terlalu sering. Ya udah, sekarang pelukan yang paling enak menurut A nih, kalau dipeluk Neng gitu. Enaknya yang gimana? Yang biasa aja yang di bawah gitu. Yang gimana? Tergantung situasi dan kondisinya mungkin ya. Oke, gitu. Semuanya enak sih sebenarnya, nggak ada yang enak sih. Ya, oke. Oke guys, mungkin videonya segitu aja. Thanks for watching guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel aku biar aku semakin semangat kedepannya untuk bikin video-video terus ya. Okay. And komentar di bawah kalian pengen aku bikin video apa sama Bobby. Oke, aku Renata Putri pamit berundur diri dan Bobby Stone Trader pamit. Maju diri. Maju diri. Okay guys, bye bye. Aduh, sakit. Bye.